Hai guys, terdapat sebuah kejadian yang menegangkan di mana seekor anak beruang rela menyelamatkan induknya dari serangan gerombolan anjing. Anak beruang yang masih kecil itu memiliki keberanian yang kuat untuk mengalahkan para anjing liar yang telah mengganggu ibunya. Kejadian ini terjadi di salah satu distrik kota kecil di negara Rusia. Awalnya terdapat induk beruang beserta anaknya memasuki kompleks perumahan untuk mencari makanan. Namun guys, ketika mereka sampai di salah satu rumah warga, penghuni rumah yang mengetahui kedatangan beruang sangat terkejut. Pemilik rumah berinisiatif untuk menghubungi warga sekitar guna mengabarkan bahwa terdapat beruang di perkampungan mereka. Alhasil guys, para warga beramai-ramai mengusir induk beruang beserta anak-anaknya untuk menjauh dari lingkungan mereka. Mengetahui hal itu, induk beruang pun segera pergi karena takut akan kemarahan warga. Namun baru saja mereka ingin meninggalkan area kompleks, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Mereka mendadak dikepung oleh gerombolan anjing liar. Para anjing yang jumlahnya sekitar puluhan lantas menggonggongi mereka. Awalnya induk beruang beserta anaknya tak menggubris gonggongan anjing itu. Ia terlihat terus berjalan meninggalkan perkampungan. Namun tak disangka-sangka, terdapat salah satu anak beruang tiba-tiba berlari dari belakang. Anak kecil penuh keberanian itu mencoba mengalihkan para anjing agar tidak mengejar induk dan saudaranya. Alhasil nih guys, anak kecil bermental baja itu pun terlibat perkelahian sengit. Kira-kira guys, bagaimana bisa anak beruang sekecil itu memiliki keberanian melawan puluhan anjing liar seorang diri? Menurut peneliti, hal itu sangat berpengaruh dari didikan induknya. Selayaknya kita tahu guys, bahwa induk beruang dalam mendidik anak-anaknya sangatlah keras. Anak beruang sudah dibebani tanggung jawab ketika mereka masih kecil, bahkan ketika mereka berusia setidaknya 3 bulan. Anak beruang telah diajarkan panjat tebing saat mereka masih kecil, bahkan sampai jatuh dari ketinggian pun induk beruang tidak mempermasalahkannya. Terdapat juga pelatihan dalam memanjat pohon yang tinggi. Semakin mereka dapat memanjat pohon lebih tinggi, induknya pun akan semakin senang. Bahkan mereka sudah diajarkan bertarung sejak dini demi mengasah mental berburu dan menyerang terhadap apa yang menjadi ancaman. Hal-hal semacam itu menurut peneliti akan meningkatkan insting bertahan hidup yang lebih baik. Tapi guys, pada kejadian ini nasib berkata lain. Anak beruang yang pemberani itu ternyata tak sanggup melawan serangan dari para anjing. Hingga akhirnya warga yang kasihan melihatnya mencoba menyelamatkan anak beruang. Dengan menggunakan sebuah mobil, seorang warga mencoba mendekati anak beruang untuk mengusir para anjing liar. Namun apa yang dilakukan warga itu malah membuat gerombolan anjing makin menjadi-jadi. Mereka saling bergantian menggigit dan menyeret anak beruang malang itu. Warga yang mengetahui keganasan para anjing tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya anak beruang itu menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak komentar yang melihat video ini memuji keberanian anak beruang untuk mengelabui para anjing demi menyelamatkan induk dan saudaranya. Namun ada juga yang menyalahkan si perekam video. Kenapa hanya merekam saja? Kenapa tidak ikut menolong anak beruang? Terdapat juga komentar yang netral yang menyebutkan bahwa memang begitulah hukum alam. Nah, kira-kira komentar kalian bagaimana nih guys? Seekor anak kerbau tertangkap kamera sedang melawan gajah dewasa karena hendak mengganggu ibunya. Ia terlihat pasang badan membela ibunya hingga mengejar gajah itu. Mengetahui kemarahan anak kerbau, gajah yang mulanya ingin menyerang memutuskan pergi menjauh. Lihatlah anak badak ini guys. Anak badak ini terlihat sangat marah ketika para kru penyelamat sedang memberikan perawatan luka yang diderita induknya. Anak badak itu seperti tak rela ketika terdapat seseorang yang menyentuh ibunya walaupun ibunya tengah sekarat. Keberanian anak badak memang tak diragukan lagi, apalagi ketika mereka hidup di alam liar. Walau masih kecil pun, ia sudah berani menantang gelut seekor wildebeest dewasa. Walau hanya sekedar menggertak, wildebeest pun dibuat ketakutan. Berbicara anak hewan yang pemberani, terdapat kejadian di suatu tempat konservasi seekor anak anjing yang nekat memasuki kandang singa. Ia diketahui sedang memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan untuk singa-singa di sana.
Walau terdapat singa yang tidak suka dengan kedatangannya, anjing itu tetap berani bahkan mencoba melawan. Seekor anak kucing mencoba mendekati seekor anjing penjaga bertubuh besar di sebuah gudang penyimpanan. Lihatlah aksi anak kucing hitam itu, guys. Ia tidak menunjukkan rasa gentar ketika anjing itu mengeluarkan gonggongan yang sangat keras. Bahkan ketika anjing itu hendak menyerang, anak kucing itu berada tetap di posisinya. Come get us. Kejadian ini terjadi ketika bayi bison tak sengaja terpisah dan berada jauh dari induknya. Awalnya bayi ini sedang bermain-main bersama induknya. Namun saking asiknya berlari ke sana kemari, ia tak sadar telah terpisah jauh meninggalkan sang induk. Bayi bison tampak kebingungan mencari ibunya yang sudah tak lagi dekat dengannya. Rasa takut pun terlihat dari raut wajah anak bison itu. Benar saja, guys, ketakutan yang dirasakan pun terbukti ia menjadi target buruan seekor serigala. Tak lama, seekor serigala terlihat mendekat dan langsung menyerangnya. Anak bison terlihat tak bisa apa-apa kecuali menghindari gigitan yang dilancarkan serigala. Walaupun diserang bertubi-tubi, guys, anak bison bisa menunjukkan kekuatannya untuk tidak menyerah menghadapi serigala. Tak lama kemudian, induk bison yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas mendekati anaknya, dan anak bison itu pun selamat. Nah guys, itu dia momen anak hewan yang pemberani menurut Bang Miki. Gimana nih menurut kalian, guys? Tulis komentarmu di bawah ya. Tonton terus channel Bang Miki apabila kalian menyukai informasi seputar hewan. See you next video.